Assalamualaikum. Terima kasih ya kerana sudi singgah di channel Walk with Kak Noor. Jangan lupa ya, subscribe, like dan tekan butang loceng. Ha, okey, ini aiskrimnya. Okey. Kita tengok. Oh, tu dia, oh, lembutnya. Dia buat sendiri lagi sedap. Sebab apa? Kita buah durian asli. Durian asli. Durian ori tau. Ha. Sedap. Sedap sangat. Tak terlalu manis. Lemak. Jom kita buat sendiri aiskrim kita. Ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk nak buat aiskrim durian. Kita perlukan oven lid, susu pekat manis setengah tin, susu cair satu tin. Ha, tu dia bahan utama dia. Okey, jom kita blend dulu. Kita masukkan isi durian ni semangkuk. Okey. Lepas tu kita bubuh oven lid. Oven lid ni kita satu sudu. Ha, tu dia. Tu susu pekat manis setengah tin. Okey. Ha. Kita buat apa? Susu cair. Tu satu tin susu cair. Bagi dia sebati je. Okay, kemudian kita kena pukul dulu. Kalau dia buka kecil-kecil, boleh buka kecil-kecil ya. Okey. Okey, kita dapat dua bekas je ha. Sebab bekas ni besar. Okey. Okey. Ya. Kemudian kita kena simpanlah dalam peti ais. Okey, esok kita tengok hasilnya ya. Kita bekukan dia semalaman.